Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mengirim 2 unit keyboard, satu micro arranger ke daerah Sulawesi Tenggara, satunya lagi Yamaha PSR E253 ke Lamongan. Sekalian saya mau nge-review stok yang ada hari ini. Yang pertama Yamaha seri DGX 620, harganya 4.500. Yang kedua Yamaha PSR E343, harganya 1.8, kondisi mulus normal ya. Ini CTX 5000, harganya 4.2. Udah flashdisk. Ini CTX 800, udah flashdisk juga ya, masih lengkap plus buku itu, harganya 2.3. Ini PSR 323, harga 1.5. Ini PSR gelap ya, 295, 1 juta aja. Ini PSR S900, harga 5.5, tapi LCD udah gantian ya. Ini PSR 640, masih disket ya, masih boros, 2.5. Ini Roland E70, oh ini udah di booking orang Ambon. Ini PSR E433, ini harganya 3.200. Ini udah ini ya, udah plastik ya. Ini PA50 yang ini ya, yang flash disk, harganya 5 juta. Ini micro arranger yang mau kita kirim, masih ada dusnya. Ini 253 yang kita kirim, ini barangnya masih lengkap dus buku juga. Nah ini yang baru masuk nih, ini PSR S970 Magnus, harganya di 12 juta. Ini masih PA ya, tapi ini masih disket. Nanti mau saya roba dulu ke flash disk, harga 5 juta. Ini SX yang saya post kemarin. Tuh, Magnus. Ini PSR 3000, masih mulus ya. Tapi ini sama juga, LCD udah diganti. Udah gak heran sih, PSR 3000 udah diganti LCD. Ini DGX 305, harganya 2.5 aja. Ini CTK 731 Casio, mulus, harga 1.5 aja. Synthesizer Roland Juno DI, harga 4.8. Roland RD170, harga 6 juta. Bawahnya lagi masih ada. Ini Roland RD300 SX, harga 9.5. Kita geser dulu ya, kan ya. Ini tuh yang kuning nih, ntar gampang ini bisa diputih. Kita sembur dulu pakai jambi-jambi. 350, harga 1.5. Bawahnya 740, harga 2.7 ya. Bawahnya lagi masih ada PSR 3000 juga. Ini harga gelap ya. Nanti detailnya silahkan save nomor saya, nanti teman-teman yang minta nanti saya kirimin detailnya. Ini S900 juga ya, LCD juga udah gantian terus. Yang pengen detailnya yang jelas nanti saya kirim. Ini Arius YDP 141, harga 5.5. Ini S670
20, harganya 6,7, masih lengkap ya plusnya. Ini DGX Yamaha 660, harganya 5,9. Ini YDP 141, harganya 5,5. Yang ini DGX 650, harganya 5,5. Drum yang ujung itu rolling apalah gitu, harganya berapa ya, di bawah 2 juta paling, 1,9 lah. Ini Pure Rotso 4,5. Ini Visioner 1,7 aja, gak usah mahal. Yang pengen tahu detailnya, ke nomor WA aja ya, biar jelas. Ini cuma sekilas aja gitu, sekilas info. Yang pengen tahu benar-benar pasti modelnya apa, gimana kondisi apa, gimana. Yang jelas barang mulus semua ya, normal pastinya. Kalau nggak normal nggak bakal dijual ya. Yang minat silakan ya. Kita jualannya di rumah bukan di toko ya. Yang minat silakan, kita bisa kirim-kirim. Yang ragu-ragu suruh aja saudaranya kesini atau lewat Bukalapak. Oke guys, saatnya kita bungkus dulu nih guys barang yang dua ini nih. Ada satu lagi nih, lupa saya tadi. Ini drum rolling JB2226, masih full set, tinggal gebuk aja ya. Ini taruh di ruangan syuting. Ini Roland KC 350, 3,200. Ini drum ya, drum rolling, harganya 3,5. Masih lengkap semua. Ini gitar dari Valentino Rossi guys. Nih ada namanya bu di sini. Tuh, nggak bisa dicopot. Kalau itu sih nggak dijual, cuma di pajang-pajang doang itu. Kayak yang minat ya, silakan. 3,500 drumnya. Oke, barangnya udah ke parking, saatnya kita kirim guys.